Ariana. Woohoo! Happy people, kali ini gue sama Pamela ditemenin sama Ibrahim nih. Makin tambah rame deh vacation kita. Iya nih, Ibrahim telat ikut vacation sama kita. Tapi gak apa-apa, yang penting kita sekarang vacation bareng dan tambah seru. Seru banget ya hari ini. Lokasinya juga tuh acep banget, pecah. Keren-keren view-nya, juara deh pantainya. Tapi kok, Pam, Ibrahim, ini panas banget ya, menyengat lagi. Gue bingung deh sama kalian, walaupun panas kayak gini, kok kalian tetap cool sih? Nah ini nih, mau tau gak rahasia yang kenapa gue stay cool dan stay positif di segala macam situasi? Mau tau gak? Iya dong, sayang banget tau kalau lagi vacation di lokasi yang asik gini, tapi semangatnya jadi lumer gara-gara panas doang. Wah, apaan tuh rahasianya? Cepet dong kasih tau gue. Nih, lo cobain deh makan permen frost. Sensasi dinginnya itu menyegarkan di mulut. Gue pasti selalu cool setiap saat, termasuk cuaca panas kayak gini nih. Nih, permen ini juga dikemas dalam pot kecil yang praktis. Jadi gampang banget dibawa kemana-mana, tinggal dimasukin kantong. Tuh. Eh, gue mau dong coba. Mana? Nih. Gimana? Asli, ini langsung dingin menyegarkan gitu. Ini rasa apa sih? Ini tuh rasa kumin, varian baru dari Frost. Tapi sebenarnya permen itu punya banyak varian rasa. Ada 12 varian rasa. Enak banget nih semuanya. Wah, itu varian favorit gue juga, Kak. Nih, gue selalu simpan di kantong. Dan karena gue penggemar fanatik Frost, gue jadi bisa ikutan kalian ke sini. Kalian udah tahu belum ada rasa baru nih dari Frost? Ada rasa ini, rasa yuzu min, dan satu lagi rasa anggur min. Gue mau banget yang ini. Kesukaan gue nih anggur. Menyegarkan. Langsung dingin. Pokoknya pas banget deh di cuaca kayak apapun. Gimana rasanya? Nah oke nih rasa barunya. Mantep kan? Mantap. Gue sekarang udah ngerasa cool dan positif nih. Gimana kalau misalnya kita lanjut vacation lagi? Yuk lanjut.